Kami ragu dengan kematian Muhammad Danish dan mahu polis menyiasatnya dengan terperinci. Itu kata Muhammad Nizam Jamaluddin, 33 tahun, bapa angkat kepada bayi 8 bulan yang meninggal dunia pada 28 Mac yang lalu. Menurut Muhammad Nizam, anak angkatnya itu meninggal dunia pada 10 pagi di Hospital Tanah Aminah atau HSA, Johor Bahru. Katanya, sebelum itu arwah dirujuk ke HSA oleh doktor di Hospital Encik Besar Hajah Kalsum selepas terdapat kesan lebam di bahagian dahi, pipi dan tangan kanan selain terdapat pendarahan dalam kepala. Dia curiga dengan alasan diberikan kerana laporan doktor memberitahu bayi berkenaan disyaki didera. Katanya selepas diselidiki, bayi berkenaan sebenarnya diserahkan kepada sebuah keluarga lain di pusat bandar di situ.